sakitnya. Dokternya bilang minum, minum. Harusnya dia tidur mulutnya tidak boleh sama, tapi hidungnya masih cepat gitu loh. Punya tuh alisnya. Ini anak brot-brot ini. Makasih ya, perasaannya enak. Baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dijawab, pokoknya dijawab. Baru di ayun. Baru mau dipakein digendong tidur, pelor banget. Assalamualaikum. Hari ini Bu Ricis mau ngajak reaction karyawan rumah Ricis untuk reaction videonya Moana. Ya Mon ya, untuk lihat Moana pakai wig. Dia juga udah enggak sabar tuh dari tadi tuh udah nunggu. Halo guys. Teman-teman lihat ya, TV-nya dari kaca aja ya. Nonton di videonya Ricis official. Tuh dia udah enggak sabar tuh. Tuh. Ya Mon, Yenal kan mau lihat Yenal. Nah, lihat ya, reaction nih pandangan masing-masing. Tuh ya, lihat ya. Oke, reaction video Moana pakai wig. Cetrek. Dilihat. Oke. Highlight. Kok jawabnya pakai gendut? Mulai. Ini berat-berat. Kita pakein Moana wig. Moana siap, perasaannya enak. Baca bismillah dulu ya. Kata dokter mingkem. Harusnya dia tidur mulutnya tidak boleh ini sama, tapi hidungnya masih cepat gitu loh. Punya tuh alisnya. Wah emang gak capek. Paham banget dia. Mukanya cuma sih Tyler banget sih Mon. Hari ini tuh aku biasa mager banget mager. Aku tuh sebenarnya udah nyiapin dari minggu lalu. Ada rambut palsu untuk bayi. Ini kita juga udah sterilisasi juga ya. Dan Moana mau kita pakein rambut palsu. Tadaaa. Mumpung bapaknya lagi di luar, ntar kan bapaknya pulang-pulang disambut oleh anaknya yang sudah berambut panjang. Di vlog itu aku pakai masker, disini udah enggak, aku udah sembuh. Iya. Rasanya dia gak enak gitu kayaknya. Gelisah ya, Wak? Iya tuh. Supaya Moana punya pelatihan punya rambut. Kok tanda panah begitu sih? Moana bisa lihat sini tuh. Ntar Moana pilih mau yang mana. Pilihan pertama. Kok jawabnya pakai kentut? Mau lagi? Mulai. Ini anak brot-brot ini. Enggak apa-apa. Tandanya aku sehat. Iya, sehat ya. Oh ya, jangan berlama-lama kalau gitu ya. Nih, antara ini kan komen di bawah ya, guys ya. Biru atau ini yang warna-warni? Atau yang mana, Teh? Pilih mana? Komen di bawah dan tadi aku pengen pakai baju yang warna-warni tuh yang tuh yang pendek. Iya, yang pendek. Yang gue ituan ya lapis legit ya. Oh iya, yeah. Harus spill ya. Spill ya, guys. Subscribe untuk Moana. 1 2 3. Ini udah di steril ya. Kita udah cuci-cuci. Nah. Ayo, Mon. Ibu dapat aja lagi di komik ya. Oke lah, bener yang mana nih? Bantuin pilih. Ini lucu tau, rame banget. Jadi mau yang mana? Coklat ini. Tapi masih kegedean tuh. Mau yang mana, Mon? Ini apa ini? Apa biru aja? Ini tapi ini roh. Tuh, mana mau? Bajunya mana? Bagus ya bajaku ya? Biru. Sembari ganti baju kita ngasih ya. Perasaannya enak. Baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dijawab, pokoknya ini jawab. Baru di ayun. Baru mau dipakein digendong tidur. Pelor banget. Gendong tidur. Pelor ya. Gampang banget tidurnya. Mau udah pakai wig gitu. Sudah lah. Tidurnya gampang, nyusulnya banyak. Responsif pula. Ini boneka satu. Ganteng banget dipakein wig juga. Pelor banget. Susah. Kak, saya terus sih. Agak serem ya dari belakangnya. Coba om dikit. Ngomongnya kagak apa-apa sih.
gitu. Detik-detik papahnya pulang. Lihat dong, aku baru punya apa. Ini aku baru punya apa. Astagfirullahaladzim anakku sayang. Ya ampun. Jiwanya lagi mana? Lucu kan? Lucu kan tuh? Anaknya tidur. Enggak, tadi dia bangun. Aku gendong tidur. Kalau aku dong dek mau dandanin dek. Tidur tuh anaknya antar kan ngorok lagi tadi. Lepas kalau digendong, lepas. Coba gendong. Dia tuh karena uangnya kebesaran, jadi kita pakai kupluk. Kalau aku mau pakai kupluk licin kan palanya botak ya. Jadi licin. Poninya kayak Khadijah. Iya. Enggak ada yang cepet ya. Semuanya tahu dia tuh. Enggak, dia itu harus. Dia lucu tuh, lihat ya tuh. Pokoknya kelihatan sekali. Kan lucu. Maria Belen, Maria Belen, cantik kan pai. Dia tidur aja. Mana? Dia tuh kayak mikir ya Lisa ya. Ini sudah nonton. Sama-sama. Ini hadiah buat kamu. Kan kerjaan aku di rumah ngapain coba kalau bukan muslim dia? Aku nyusuin, udah mandiin, udah gantiin papa, udah. Nah, ini dandanin sekarang tuh. Itu juga Alisa begini kayak lemah. Iya. Bentar nih poni lagi dulu lagi naik. Iya, LDR. Coba pakai poni, pakai poni lucu banget. Tapi dia merem. Mama lagi ada. Gak berdaya banget. Iya. Kenapa sih, Mun? Apa kek ngerainnya? Iya. Cewek kakinya begitu tidurnya. Mun, Mun, gimana Mun? Tuh. Senang? Ini ada part yang paling lucu di mana aku ngeprank dia pake CCTV. Ini lebih coba ya. Enak banget, udah lama sus tidurnya. Ini Mon, suara gitu lah Riki. Mon. Mon. Bangun bu, dia balik bu. Ini bu jaya banget bu. Udah lah, tutup aja vlog ini lah. Makin lama makin gak jalan. Kata Susena, beda banget ya ngurus anaknya Boke sama anaknya Boke. Ngurus anaknya Boke anteng aja ya. Gak ada challenge-nya. Warahmatullahi wabarakatuh.